Okay guys, ternyata udah mau nyampe. Kita baru aja mau masuk tol dengan Imani Owi. Liatin dong, Bem. Tuh lihat. Tebulak itu, tebulak. Terbalik gitu. Oh iya, terbalik. Tuh, Om Bembi. Wah, saldonya habis, guys. Enggak, masih ada. Lucu banget, masih ada kan saldonya? Jadi masih. Panik gue. 5.800. Berapa? 5.800. Sisanya? Lah, 5.800 sisanya, Bem? Serius? Jadi 500? Enggak, itu bukan sisanya. Itu bukan sisanya, ungek. Cungek. Itu bayar ininya. Lu. Hai. Ternyata enggak selama itu, guys, kita live-nya. Ini udah mau nyampe Pet Kingdom. Nanti kalau kalian yang mau nanya-nanya ada apa di Pet Kingdom, bisa langsung tulis lagi, tulis di komen. Apaan sih guys, aku hari ini lagi gak bisa ngomong guys. Di komen, mau nanya-nanya. Guys, aku gara-gara sering ngatain ungek jadi begini deh guys, skip. Skip. Oke, jadi intinya mau ke bagian kucing hari ini. Jadi untuk kalian yang punya kucing dan mau nanya-nanya, tinggal langsung komen saja. Anak cantik. Anak cantik sama anak ganteng gak ikut dulu ya, turun. Karena kalian nanti merusuh. Aku ada yang gak fokus. Karena emang sebenarnya mereka itu harusnya gak usah ikut tadi. Tapi gak tahu kenapa mereka itu lucu banget dan bikin aku gak tega. Jadi ya udah deh. Kenapa, Bem? Ceritain si Ruben kalau manggil Snowa sama manggil Pak. Sama manggil Swanta. Oh iya, ini ada cerita. Ntar, lo aja yang cerita. Enggak, lo aja lah. Tapi gue gak terlalu tahu ngikutinnya gimana. Ntar gue yang ngomong. Oke. Gue yang menyatukan. Oke, pas banget nih top live dan pas banget ada Om Ungek di belakang. Jadi guys, aku dapat laporan dari Om Bembi. By the way, kita udah nyampe Pet Kingdom, cuman gak apa-apa kita parkir dulu. Ada laporan dari Om Bembi. Jadi kan Ruben itu kan tugasnya menjaga anak-anak bulu agar mereka tetap aman, tentram, dan nyaman gitu kan. Dan damai. Dan damai, ya kan? Nah, terus ada perbedaan. Si Ungek kalau manggil Snowa dan Sparta. Nih, aku contohin ya. Contohin, sorry, Om Bembi. Kalau misal manggil Snowa gimana, Bem? Snowa. Itu Snowa ya. Oke, okay. Kalau Sparta? Sparta. Langsung lemes. Langsung lemes ya. Fisik banget, Bin. Langsung Sparta. Dia jiper duluan, gini, guys. Gue pas balik, kita ke kantor dulu mampir. Ada Sparta nggak dimasukin di luar. Oke. Okay. Terus Ruben buka gerbang. Gue sama Bima di dalam mobil kan. Si Ruben ngapain manggil Sparta begitu? Sparta, stay. Sparta. Jadi soft Sparta, banget soft ya. Soft banget, nggak berani keras. Kalau sama si Plojen, hey, Snow, no. Kalau Plojen, masa Plojen cantik gini dikasal-kasalin? Masa Plojen dikasih kasalin? Dia batu. Hati-hati tuh lagi driving. Hai, The Master. Kita gak lagi driving, Tante. Kita lagi sudah sampai di Pet Kingdom. Ada The Master, halo dulu The Master dong. Hormat, The gerak Master. Hormat. Oi, coba hormat. Oi, hormat sama The Master. Oke, Snow hormat. Snow hormat. Hormat The Master. Hormat. Oke. Snow, tunggu sini ya. Mami mau beli pasir dulu Ruben, untuk bukain ke. Jangan dibukain Ruben. Jangan. Tolong pegangin Snow, jangan dia ikut. Ruben, jangan dibukain ya. Enggak kok. Bukain tadi Bang. Enggak. Oke, guys. Bukain tapi lu harus Snow tunggu di mobil. Itu lucu banget ya, ampun. Oke, okay, jadi ini adalah Pet Kingdom. Untuk kalian yang belum tahu, kita di Alam Sutra. Jadi Pet Kingdom ini di Alam Sutra. Persis kalau kalian keluar tol Alam Sutra, langsung belok ke kiri. Nanti di sebelah kiri nggak jauh dari keluaran tol ada. Wow, ada apa nih baru? Promo baru. Ada vaksin khusus kucing. Untuk kalian yang punya kucing bisa vaksin nih 4-5 Agustus. Kuotanya terbatas. Kalau tertarik langsung aja telepon. Abis itu ada animal communication class. Nah, sekarang aku tunjukin ya tempatnya. Halo, Mas. Apa kabar? Halo, Mas. Ini tempatnya kalau kalian mau daftar bisa langsung daftar di sini.
apapun itu, ada grooming, hotel, klinik, dog training. Nih dog training nih banyak yang suka nanya gimana cara melatih anjing bisa langsung ke Pet Kingdom. Ada dog pool and park, meeting, pet shop, cafe, playground. Pelatihnya dengan Mas siapa? Mas Didi. Nah, ini salah satu pelatihnya. Bisa dijelasin nggak, Mas? Kalau misalnya anjing yang benar-benar dari nol banget, itu untuk bisa at least basic obedience berapa lama? At least basic obedience kalau untuk standar untuk tahun paling sekitar 26 hari. Itu harus nginep di sini atau bisa pulang pergi? Oke, nanti abis itu dapat sertifikat ya? Oke, makasih Mas. Nah, gitu guys, jadi untuk kalian nih banyak banget yang suka nanya, Kak, gimana cara ngelatih anjing? Kak, gimana buat anjing aku pintar? Gitu kan? Dan banyak yang mau diajarin sama Kak Bima. Kayaknya gak mungkin kalau misalnya Kak Bima harus ngajarin semua anjing kalian gitu kan. Jadi gak ada salahnya untuk kalian coba ke Pet Kingdom di Alam Sutra, karena di sini emang ada dog training yang dilatih khusus sama dog trainer yang berpengalaman, dan hanya butuh waktu 26 hari untuk anjing kalian bisa basic obedience. Yang mana basic obedience itu menurut aku penting banget untuk setiap dog owner latih ke anjingnya. Kalau enggak, aduh, kalian bakal pusing banget deh. Oke, sekarang aku udah sampai ke cat corner. Jadi di sini lucu guys, ada reptile corner, dog corner di sebelah sana yang tadi, reptile corner, cat corner, sama ada fish corner. Karena sekarang aku mau beli pasir, jadi aku langsung ke cat corner. By the way, yang sambil komen, maaf aku nggak bisa sambil baca karena sambil jalan nih. Ini aku langsung tunjukin aja. Nih, tuh guys, lihat, lengkap banget. Lihat nih, ini yang aku beli untuk akhirnya juga aku beli di sini. Tuh, lihat gemes-gemes banget gak sih guys? Tuh, ada tempat-tempatnya, tempat untuk kalian bawa-bawa kucing kalian. Gak harus kucing sih, kayak bawa Timo gitu kan, dia kan sejenis kucing gitu juga bisa pakai ini. Ini untuk kucing yang lebih kecil atau kitten. Ini untuk mereka bobo. Sumpah gemes banget. Ini aku sambil liatin ya kalian, ada shampoo, ada makanan, ada segala macam. Sebentar, mana pasirnya? Aku mau nyari pasir. Oh, ini dia. Ini dia pasir unggulan yang aku suka banget, andalan aku banget. Tapi kok nggak ada yang ungu ya? Aku kan suka warna ungu guys, dan aku suka lavender. Ada nggak Mas yang ungu? Ya, yang warna ungu kesukaan aku lagi habis deh. Ya udah, kita lihat deh. Menurut kalian, mendingan strawberry. Coba vote ya. Mendingan strawberry, mendingan mawar, atau ada lemon. Coba guys, kayaknya kalau abis aku jangan yang lemon. Kenapa makeup luka? Aku hampir mikir mendingan lemon tadi, biar seger gitu nggak sih, nggak bau. Tunggu, aku pengen tahu dulu kenapa makeup luka bilang jangan yang lemon. Kasihan, sapa aku dong please. Hai Muhammad Ikram. Udah lama gak bareng live sama Papa The Golden. Abi Bajana, Papa The Golden lagi di Morowali, di luar kota, shooting My Trip My Adventure. Nanti kalau pulang aku live lagi ya. Lemon, strawberry, mawar. Lemon, strawberry, lemon, mawar. Lemon biar seger, wanginya seger. Kak, aku juga pakai yang lemon, wanginya enak. Iya kan, aku sih jujur agak tertarik sama yang lemon. Mawar, kayaknya agak-agak males deh bau mawar ya gak sih? Ini mirip sama bau face mist aku, masa bau face mist aku sama ininya Akira, kayak gak mungkin deh. Strawberry, ntar asem gak? Kayaknya lemon deh, ya gak sih guys? Ah, sebel banget yang ungu abis, kayaknya ungu favorit ya Mas ya? Yang ungu favorit ya? Tuh kan guys, yang ungu tuh favorit aku. Kalian kalau misalnya punya ungu, mendingan langsung beli banyak deh. Ini lagi ada promo nggak? Beli berapa, dapat promo gitu? Lagi promo beli 2, diskon 10%. Oke. Okay. Wow. Tuh guys, lagi ada diskon. Kalau kalian punya kucing, beli 2 gratis. Beli 2, diskon 10%. Tapi kalau kalian beli 4, diskon 15%. Lumayan banget. Enak lemon kak, lemon aja. Oh, seger kayaknya lemon. Oh, kayak semua jadi pada milih lemon ya. Yaudah deh kalau gitu. Jangan mawar, itu berat, biar lemon aja. Hah?
Mawar berat. Maksudnya gimana? Ya udah deh. Jangan rindu. Oke deh, lemon aja. Nanti. Nanti aku beli lemon, ya. Terus ini mau ya, Mas ya? Aku langsung beli 4 aja. Oke. Hah? Oh, lemonnya sisa 3. Sekalian cekin kalau ada yang ungu lagi, Mas. Ya. Oh, jasmine enggak ah, wangi-wangi teh gitu ya. Udah lemon aja, aku lemon aja. Ntar kalian dicekin. Oke guys, kita jalan-jalan lagi keluar. Ada yang mau diliatin gak? Kalian ada yang mau diliatin gak? Ada apa gitu? Lemon kesukaanku, Kak. Oke, aku udah beli lemon lagi pesen. Ini aku hanya liatin sekilas ya. Kan kalian udah lihat ada pet corner segala macam. Ini aku liatin sekilas. Ada apa lagi untuk kalian yang penasaran? Karena kalau aku tipe orangnya penasaran. Jadi aku pasti senang. Oh, ini ada lagi. Ini yang jasmine. Bener-bener gak ada yang ngomong. Nah, ini ada tempat minum untuk kalian duduk nungguin anjing kalian di grooming. Nah, ini dia. Ini fasilitasnya yang oke banget menurut aku. Ada kolam berenang khusus papi atau khusus anjing kecil, dan di dalam ada kolam berenang khusus anjing besar, dan ada agility tempat untuk anjing kalian main, atau kalau misalnya anjing kalian tipe yang kayak Sparta gitu, bisa langsung ke bagian agility gitu. Kurang lebih seperti itu sih guys. Ini untuk kalian yang belum tahu. Ya udah deh kalau gitu. Aku mau membayar dulu dan akan pulang. Karena kita abis ini mau photoshoot Snowa, si rusuh. Untuk kalian semua, thank you ya for watching. Nanti aku bakal update lagi story yang banyak di rumah. Sekarang aku mau bayar dulu. Bye guys semua.